أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. إن شاء الله ibu-ibu, ya ayah, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kebiasaan, sebelum kita meneruskan majlis ilmu pada pagi ini, kita sama-sama baca terlebih dahulu 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi, insyaAllah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Setinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah masih izinkan kita, berikan kepada kita satu nikmat, iaitulah nikmat kita dapat menghadirkan diri ke rumah Allah Subhanahu wa taala, nikmat dapat solat berjamaah dan nikmat untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran dan keberadaan kita pagi ini mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita. Dan mudah-mudahan juga sebab kehadiran kita pagi ini Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita di atas dunia ini, seterusnya urusan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dah lepas kita baca bab apa dah? Ingat? Saya pun tak ingat. Tak ingat. Baik, Allahumma salli ala sayidina Muhammad.
Kalau tak silap, bulan lepas saya baca satu bab berkaitan dengan soalan. Soalan berkaitan daripada musyrikin Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, iaitulah tiga soalan yang mereka ambil daripada pendeta Yahudi. Sanggup mereka daripada Mekah ke Madinah untuk ambil soalan yang sukar dan payah ni, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh jawab, dan mereka kononnya mereka dapat membuktikan Nabi ini adalah satu orang yang bukan Nabi pun. Nabi ini satu orang yang pendusta. Nah, iaitulah soalan yang pertama berkaitan dengan kisah pelik yang berlaku kepada beberapa orang anak muda pada zaman dahulu. Nah, kita cuba ingat baliklah. Ibu cuba ingat balik, betul ke tak betul? Yang keduanya adalah tentang seorang lelaki yang menguasai timur dan barat. Yang ketiganya soalan berkaitan dengan hakikat roh. Itu tiga soalan yang mereka dapat daripada pendeta Yahudi. Yang mereka balik terus tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balik tu terus tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tak tangguh-tangguh dah. Nah, jadi tiga soalan tu kalau kita hari ini kita boleh jawab sebab ada dalam Al-Quran dah. Tapi ketika mana turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Nah, belum lagi turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan, belum turun lagi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang kita baca ni, bila dia bertanya kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Esok aku jawab. Nabi kata macam tu, esok aku jawab. Tapi hakikat yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan wahyu sehinggalah 15 hari. Nak sehinggalah 15 hari barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kan 15 hari tuan-tuan. Jadi mereka sedaplah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok dia bukan nabi, dia satu orang yang pendusta. Nah, dia janji kat kita esok dia nak habaq, tapi dia tak habaq pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala nah turunkan wahyu selepas daripada tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebagaimana kita bincanglah dalam surah Al-Kahfi, Allah bagi jawapan. Tapi sebelum Allah bagi jawapan, Allah bagi teguran dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kan? Ha, cuba ingat-ingat balik, betul ke tak betul ni? Dengar ke tak dengar lagi ni? Dengar dah kan? Ha, dia main balik tu kira betul lah tu. Kalau saya duk cerita duk blur tu, maknanya saya tak baca lagi lah bab ni. Ha, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah tegur. Allah tegur dulu Nabi sebab Nabi kata esok aku akan jawab. Nabi tak meletakkan kalimah insya-Allah. Insya-Allah. Maka Allah kata wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan, dan janganlah engkau berkata mengenai sesuatu, kata Allah, yakni yang hendak engkau kerjakan, inni fa'ilun zalika ghadan, bahawa aku akan lakukan yang demikian itu kemudian nanti. Allah kata jangan kata macam tu kan, terus habaq tak apa, esok aku buat. Macam orang panggil kita pergi nuri tak ya, baik-baik saya pi. Dia terus jawab macam tu, saya pi. Dia tak ada nak selit insya-Allah. Maka Allah tegur dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Kahfi ayat 23. Kemudian Allah turunkan satu wahyu kepada Nabi supaya Nabi letakkan insya-Allah. Kata Allah dalam ayat 24, illa an yasha Allah, melainkan hendaklah disertakan dengan berkata insya-Allah. Kan Nabi, Allah tegur Nabi nak guna insya-Allah. Kita hari ni pun kena biasakanlah untuk menggunakan insya-Allah. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu baru Allah bagi jawapan berkaitan dengan Ashabul Kahfi.
berkaitan dengan Allah sallallahu alaihi sirina Muhammad, lelaki yang menguasai timur dan barat, iaitulah Dzulqarnain, berkaitan dengan hakikat roh. Allah turun juga dalam Quran berkaitan dengan hakikat roh. Allah sallallahu alaihi sirina Muhammad, Allah bagi jawapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah antara bab yang kita baca pada bulan yang lepas. Setelah saya baca, ibu ayah-ayah mengiyakan, maknanya betul lah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pun duduk dalam bulan Rabiul Awal dah, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dalam bulan ni ada hari kebesaran Islam dalam takwim hijrah kita. Jadi mungkin mana-mana masjid pun akan buat program ni, program Maulidur Rasul, program Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin isi dengan ceramah, mungkin isi dengan tazkirah, tausiah dan sebagainya, buatlah apa pun. Bukan makna bulan ni sahaja ingat kepada Nabi dah. Nah, mudah-mudahan bulan ni lebih lagi kita ingat kepada Nabi, kerana bulan ini bulan kelahiran Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan bulan kelahiran Nabi. Nah, mudah-mudahan kita ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bukan ingat dalam bulan-bulan tertentu saja, bahkan mesti kita ingat dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap hari kehidupan kita kena senantiasa ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi senantiasa ingat kepada umat-umatnya yang ramai. Takkan kita umat yang ramai ni tak boleh ingat kepada Nabi yang seorang? Ha, kan kita ni ramai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, takkan tak boleh ingat kepada Nabi kita Muhammad ni cuma seorang saja. Nah, Nabi dalam kehidupannya sentiasa kepada umat. Di ambang sakaratnya pun masih ingatkan umat. Ketika mana bangkit di akhirat nanti pun tanya Jibril tentang umatnya. Begitulah juga di Telaga Al-Kautsar Nabi, di Telaga Al-Kautsar nanti Nabi kata ana faratukum 'alal hawdi, kata Nabi, aku menunggu kalian di Telaga Al-Kautsar. Tunggunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umat Nabi. Betapa kasih dan sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita juga kasih dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Ada satu qasidah tuan-tuan. Haji dia dengar dah lah semalam, malam dia pergi buat live dah sana. Nah, malam pagi ni Haji pergi sini, biasa Haji pergi di masjid. Satu lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sini saya tak menyanyi qasidah lagi, saya menyanyi asli qasidah ni. Nah, bulan Rabiul Awal ni biasa kan dengar lah kan. Marhaban ya Rabi', marhaban syahr al-anwar, marhaban ya Syafi', birrahmah wal-anwar, marhaban ya Rabi', marhaban syahr al-anwar, marhaban ya Syafi', birrahmah wal-anwar. Inilah bulan dinanti-nanti oleh semua perindu Nabi, ahlan wa sahlan dari kami, Rabi'ul Awal yang diberkati, Rabi'ul Awal bulan bertuah, lahirnya Nabi penuh berkah, diutuskan sebagai rahmah, menyampai risalah penuh hikmah. Marhaban ya Rabi', marhaban syahr al-anwar, marhaban ya Syafi', birrahmah wal-anwar. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami
kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurgawi. Tu qasidah berkaitan bulan kelahiran Nabi SAW. Saya ambil hak awal dengan hujung. Tengah tak ambil lah. Kalau tengah pun saya ambil qasidah saja, betul balik lah begini. Kan saya ambil hak awal dengan hak hujung je. Membuka dengan penutup. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah bulan, bulan yang dinanti-nanti oleh perindu Nabi SAW, iaitulah bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Kalau bulan lepas kita pada nombor 2 berkaitan dengan Nabi SAW berhadapan dengan cabaran musuh. Nah, jadi tu yang nombor 2. Ni yang nombor 3. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda Nabi SAW pernah dicabar oleh beberapa pembesar Quraisy untuk membuktikan kerasulannya. Kan Nabi pernah dicabar oleh pembesar-pembesar Quraisy supaya buktikan kerasulan Nabi SAW. Nah, kata mereka, kalau kamu benar-benar seorang Nabi, tolong belah bulan. Ini antara cabaran mereka. Dan ibu-ibu ayah-ayah pun biasa dengar dah kisah ni. Kan, tapi dah ada dalam bab ni, kita baca juga lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, mereka minta Nabi SAW, kalaulah betul kamu ni seorang Nabi, belah bulan. Mereka nak tengok boleh buat tak boleh buat. Bagi mereka mustahil. Bagi mereka mustahil. Sebab tu mereka buat satu cabaran yang sangat hebat, yang bagi mereka sukar untuk dibuktikan. Bagi orang yang biasa, manusia biasa, takkan dapat untuk melakukan benda ni. Apa yang mereka suruh tu sebenarnya untuk memalukan Nabi, dan untuk mengatakan Nabi ni bukanlah Rasul pun. Itu tujuan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, maka mereka minta Nabi SAW belah bulan. Nah, kami, kata mereka, mahu bulan terbelah 2. Kan, kami mahu bulan ni terbelah 2. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka minta macam tu. Nah, mereka berjanji kalau baginda Nabi SAW dapat membelah bulan, mereka akan memeluk Islam. Itu janji mereka. Janji siapa ni? Janji musyrikin Quraisy lah pada waktu tu, terutamanya pembesar-pembesarnya, ketua-ketua mereka. Bukan hak bawah-bawah cokiah ni, bukan hak yang ada kedudukan, yang ada pangkat. Yang mana kalau kepala ni Islam, hak lain kan ikut sekali lah. Biasanya macam tu. Nah, jadi mereka janji kiranya Nabi SAW dapat belah bulan menjadi 2, mereka akan memeluk Islam. Mereka akan ikut agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka baginda Nabi SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon agar permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Allah makbulkan, Allah berkenankan. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan pun terbelah 2. Inilah di antara kehebatan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Musa kehebatannya dengan tongkat. Zaman Nabi Musa, Nabi Musa lah yang paling hebat. Zaman Nabi Nuh, Nabi Nuh lah yang paling hebat. Dan zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman lah paling hebat. Kan, Nabi Musa guna tongkat dia, tapi Nabi SAW tak guna tongkat, cuma guna jari je untuk belah bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu yang Allah kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kan, tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam, rahmat sekalian alam.
bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmat untuk orang Islam sahaja, bukan rahmat untuk orang mukmin sahaja, tapi nabi ni, Allah utuskan nabi ni rahmatan lil alamin, sekalian alam rahmat nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan Nabi di sini apa dia? Kita akan saksikan bagaimana cerita ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang dicabar oleh pembesar-pembesar Quraisy itu dapat dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala, bulan terbelah dua. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saksikanlah. Bulan sudah terbelah dua, kata Nabi. Saksikanlah, tengoklah. Kan tadi kamu minta bulan terbelah dua, sekarang kamu tengok bulan sudah terbelah dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kamu janji nak meluk Islam, nak beriman. Apakah mereka akan beriman? Bagaimana yang mereka kata tadi, tuan-tuan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah mereka melihat bulan tu berjaya dibelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terbelah itu terbelah dua sebagaimana yang mereka kehendaki, namun mereka tetap berdegil dan masih tidak mahu memeluk Islam. Apa dia kata? Ini sihir Muhammad. Nampak? Inilah perangai golongan-golongan musyrikin. Inilah perangai mereka. Bahkan dalam Quran pun Allah ada sebut, tuan-tuan, dalam surah Al-Qamar contohnya, Al-Qamar ni bulan. Dengan telajak jadi khamar, kan? Sebab telajak jadi kha, dia ubah makna, tak jadi bulan lah. Dia boleh pergi jadi agak Allah sekali lagi, kan? Dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala cerita, wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan kalau mereka, siapa mereka itu? Kaum musyrikin Mekah. Itu mereka tu, depa tu, kan? Kalau mereka, mereka tu siapa? Kaum musyrikin Mekah, kata Allah. Melihat sesuatu mu'jizat. Bulan terbelah dua ni mu'jizat tak? Mu'jizat yang boleh dilihat pada waktu itu. Waktu itu boleh dilihat oleh panca indera, kan? Boleh dilihat dengan mata mereka sendiri, kan? Kan kita dah bincang dah mu'jizat, jenis mu'jizat itu kan? Ada dua jenis mu'jizat tu. Satu yang dapat dilihat, kan? Jadi ni dapat dilihat. Tu Allah kata, dan kalau mereka, yakni kaum musyrikin Mekah, melihat sesuatu mu'jizat, kan, mereka berpaling ingkar sambil berkata, wa yaqulu, mereka berkata, sihrum mustamir. Ini ialah sihir yang terus-menerus berlaku. Mereka minta nak tengok, Nabi dah tunjuk dah mu'jizat Nabi SAW kepada mereka. Bila Nabi buat mu'jizat ni, tunjuk mu'jizat yang Nabi ada ni, dia berkata ni sihir pula, Nabi ni ahli sihir pula. Tetap tak mau beriman juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inilah perangai musyrikin Quraisy pada waktu tersebut. Baik. Abu Jahal pula telah menghantar beberapa utusan ke negara-negara Arab yang berdekatan. Mereka dihantar untuk bertanya penduduk negara tersebut tentang peristiwa ini. Adakah mereka juga melihat bulan terbelah seperti mana yang dilihat oleh penduduk Mekah? Ini Abu Jahal. Ini Abu Jahal. Dia tak puas hati. Dihantar utusan dia. Dihantar orang dia untuk pergi tengok di tempat-tempat lain, negara-negara Arab yang berdekatan lah, jiran-jiran dia. Mereka di sana nampak tak bulan terbelah dua ni sebagaimana yang mereka di Mekah ni nampak? Nampak ke tak nampak kejadian bulan terbelah dua ni? Dihantar orang dia pergi tengok, kan? Zaman dulu mana ada macam hari ni, tuan-tuan boleh rakam hantar mai, boleh buat video call live, kan? Ni kami nampak ni. Payah, kan? Zaman tu tak ada. Zaman kita hari ni canggih. Tu yang tak mau main mengaji tengok live, kan?
Ha, nak mau main mengaji live duduk ada, tak mau juga. Tuan-tuan tak tahu nak buat apa dah. Ha, kan? Sebab itulah Nabi kata, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhabban, kata Nabi. Ha, jadilah orang yang alim, orang yang mengaji, orang yang belajar. Ha, tapi kena jaga juga. Orang yang alim, orang yang mengaji, orang yang belajar ni pun kena jaga juga. Belajar dia, mengaji dia tu kerana siapa? Ha, kan? Dengan jadi macam tiga golongan yang Nabi sebut, akhirnya kata Nabi di ujung hadis tu apa dia? Adakhalullahul kunar, Allah masukkannya ke dalam neraka. Ha? Mengaji tentang ilmu ni bukan kerana Allah, kerana dunia, kerana pujian semata-mata, kerana nak dimuliakan, kerana nak disebut-sebut yang dia ni hebat dan sebagainya. Akhir kesudahan walaupun mengaji, dalam neraka, kata Nabi SAW. Ha, kan, jangan jadi macam tu. No? Maka cubalah, ikhtiarlah untuk kita buat sesuatu tu kerana Allah Subhanahu wa taala, agar tak sia-sia dunia, tak sia-sia akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ha? Bukan dalam hadis tu saja, hadis yang lain pun Nabi sebut, hadis sahih pula tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang yang belajar dan dia mengajar, dan dia juga Allah bagi kepadanya satu kebolehan. Nah, yang dia boleh mengaji, boleh baca Quran, boleh mengaji dengan sedap sekali. Dia gunakan nikmat yang Allah bagi kepadanya untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu, dan untuk dia jadi qari yang baca Quran dalam keadaan yang sedap. Tapi sayang, bila balik kepada Allah, rupanya perbuatannya itu bukanlah kerana Allah. Nah, bimbang kita noh balik ke Allah bila bentang. Kan kita ni semua ada malaikat duk tulis. Kan kita je tak tulis, malaikat tulis. Nah, kita je tak tulis kan, relax. Malaikat duk tulis ni, malaikat dia terima dan tulis. Dia bukan terima saja tak, dia terima dan tulis. Yang nanti ni dia akan buka laporan ni di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebut dalam Quran, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang terlepas. Nah, sama ada saghiratan yang kecil, apatah lagi yang besar, melainkan semua dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tulis lagi, malaikat tulis dah. Berapa kali kita menguap? Nah, tulis dah, kita tak tulis lagi, duk menguap kan. Dia tulis dah, kita lena. Dia tulis dah pagi ni, kita duk lena. Kan? Ha, tu malaikat nanti dia buka, dia bentang balik. Kita mungkin lupa dah. Kita kadang-kadang nak buat dalam masjid ni, sehari keluar masjid, lupa dah. Kan? Tapi malaikat tulis tu sampai ke akhirat nanti dia buka. Nah, dia terima dan dia tulis, tak ada alasan lupa dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua malaikat yang dua teman kita ni, Raqib dan Atid. Ha, kan dalam Quran pun Allah bab perihal malaikat yang bersama dengan kita ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma tak nampak ya. Nah, tak nampak. Nah, tu kita pergi mana-mana takut sebab dia ingat seorang. Kan? Memang kita seorang, tapi malaikat ada teman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Malaikat dah dunia, teman kita Raqib dan Atid. Balik duduk dalam kubur nanti, yang main kat kita pula munkar dan nakir. Itu ha, kita nampak. Itu lagi kita takut dan seriau. Mau tak takut seriau? Sebab Nabi SAW kata munkar nakir ni bila dia main, bukan macam kawan kita duduk sebelah begini. Kan kawan kita duduk sebelah begini, tuan-tuan, walaupun mengantuk muka punya teruk, tak gerun pun kita tengok. Kan, tengok dia tahan mengantuk punya teruk muka, tapi kita tengok tak gerun pun. Nah, munkar nakir main dalam kubur ni, kata Nabi, aswadani arzakani, kata Nabi, mukanya hitam kebiru-biruan, kata Nabi. Hak hitam dengan kuasa pagi ni tak ada kena-mengena. Ni cerita malaikat nak main dalam kubur tu. Nah, dia hitam kebiru-biruan. Hak hitam janganlah duk terasa sangat, tak ada kena-mengena pun. Nak abang kata ni gerun ni malaikat nak main dalam kubur ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan nak main tanya kita dalam kubur ni. Ha, baik ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kat mana tadi? Tak mau balik. Abu Jahal. Abu Jahal kan. Abu Jahal
Dia hantar orang dia pergi ke negara-negara Arab yang berdekatan untuk cek betul ke tak betul. Mereka nampak ke tak nampak ke, kita di Mekah je nampak. Hakikatnya mereka ni nampak. Cuma nak cari salah, nak cari silap. Sebab tu tujuan apa-apa pun, tengok tujuan kita, nawaitu kita. Kan? Kalau nawaitu kita main masjid, nak ibadat, nak solat, nak ngaji, nak tuntut ilmu, kita akan dapat berdasarkan nawaitu kita. Tapi kalau kita main masjid, nawaitu kita nak mencari salah, nak mencari silap, nak mencari kurang, kita akan dapatlah yang tu. Walaupun banyak kebaikan sebenarnya, tapi kita nak cari yang kurang, nak cari yang buruk, nak cari yang salah, kita akan dapat salah tu, kita akan dapat yang buruk tu. Sebab nawaitu kita. Kan, sebab tu saya kata kita bila mengaji tasawuf, belajar tasawuf, bukan kita belajar tu untuk menghukum orang. Oh, ini riak ni. Bukan nak hukum orang, tapi kita belajar tasawuf itu tujuannya nak menghukum diri kita ni. Ni yang kita buat ni, betul ke tak betul? Yang kita buat ni, adakah riak? Yang kita buat ni, adakah sum'ah? Nak hukum diri kita sendiri. Kan, tujuan dia. Tapi orang ramai orang belajar tasawuf, tuan-tuan. Nah, dia duk rasa dia mulia. Itu masalah. Dia rasa orang lain salah. Orang lain buat ni benda ni riak dan sebagainya. Dia lupa yang dia tu juga boleh jadi riak. Tujuan kita belajar tasawuf ni kan satu ilmu yang wajib kita kena belajar. Kan? Ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Itu tiga ilmu yang wajiblah dah kita untuk belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu ayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ni perangai Abu Jahal. Dia bukan tak nampak, nampak dah. Cuma saja nak cari salah, saja nak cari silap. Kok-koklah di mana-mana negeri kita tak nampak. Tempat mereka saja nampak. Betul lah tu, memang sihir lah tu. Kan? Tak mau terima hakikat yang Nabi ni adalah satu orang Rasul, satu orang Nabi, utusan Allah. Yang mereka lihat tu mu'jizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Baik, tu Abu Jahal. Mereka dihantar untuk bertanya penduduk negara tersebut tentang peristiwa ini. Adakah mereka juga melihat bulan terbelah seperti mana yang dilihat oleh penduduk Makkah? Maka utusan Abu Jahal ini kesemuanya membawa pulang berita bahawa penduduk negara Arab lain juga melihat peristiwa itu pada hari dan masa yang sama. Dengan nada kecewa, Abu Jahal berkata, ini rentetan sihir Muhammad yang berterusan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia hantar orang pi, orang balik mai tu, semua yang dihantar tu balik mai abang benda sama. Tak ada dia nak cari salah, tak ada. Nak cari silap, tak ada. Last kali dia guna cara tu juga. Ni semua rentetan sihir Muhammad. Dia ni bukan Rasul, dia ni bukan Nabi, dia ni ahli sihir. Apa yang mereka tak kata kepada Nabi? Tengoklah Quran. Innaka majnun, sesungguhnya kamu adalah gila. Kata kat Nabi gila. Dia kata kat Nabi SAW gila. Inilah cabaran bila mana Nabi SAW mengajak mereka kepada Islam. Kan, kalau setakat Nabi nak buat ibadat Nabi saja atau buat ibadat, dia tak marah pun. Tapi bila mana Nabi SAW nak ajak kepada Islam, maka inilah cabaran yang Nabi SAW terima. Kan, mereka dah buat macam-macam dah dekat Nabi. Kalau kita tengok dalam kitab sirah ni, apa mereka tak buat kepada Nabi sampai akhirnya mereka nak bunuh Nabi SAW. Mereka jumpa dengan Abu Talib yang jaga Nabi, minta kepada Abu Talib serahkan Nabi kepada mereka. Mereka nak buat apa? Nak belai ke? Tak, nak bunuh Nabi SAW. Kalau mereka nak Nabi, mereka nak belai Nabi, nak jaga Nabi, tak apa. Mereka nak bunuh Nabi SAW, sanggup tukar dengan satu orang pemuda yang lain. Nak bagi, nak ganti kepada Abu Talib, swag. Kan, bagi pemuda ni kat Abu Talib, jagalah. Bagi Muhammad kat kami, bukan untuk kami jaga, tak untuk kami bunuh dia. Seksa sahabat-sahabat Nabi yang beriman.
dengan Nabi, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, seksa sahabat-sahabat ni, sakiti sahabat-sahabat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, pun tak berjaya juga. Tak berjaya juga. Kan depa buat tu, kata depa buat macam-macam dah. Ha? Depa berikan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seksa sahabat-sahabat, tak berjaya. Ha, kan? Tak mendatangkan manfaat pun kepada mereka. Depa seksa sahabat, tekan sahabat-sahabat ni, lagi menambahkan keimanan dan juga keyakinan kaum muslimin yang lain. Lagi hebat, lagi ditekan, lagi hebat, lagi ditekan, lagi hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah Islam. No? Ha, kan orang cantah naik lagi, cantah naik lagi, cantah naik lagi sampai kiamat. Sampai kiamat. Kalau hari ni kita tak bela Islam, ada orang lain akan bela Islam. Cuma mungkin bukan kita lah. Kita tak berani. Kan? Mungkin ada orang lain akan bela Islam. Yang pasti Islam akan tetap tegak atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan daripada kalangan kita yang menegakkan Islam, akan ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang berani untuk menegakkan Islam atas muka bumi Allah ni. Kan, semalam dah tengok satu cerita, kan? Tak tahulah cerita ni dongeng ke tak dongeng. Kan? Kata sijil halal ni menyusahkan. Sijil halal ni menyusahkan. Nah, dan menyebabkan negara luar pandang rendah pada kita. Betul ke macam tu? Kan? Kita orang Islam ni penting ni bab halal ni. Kan baru ni keluar beberapa senarai, tuan-tuan, restoran ataupun kedai-kedai makan yang beroperasi hampir belasan tahun pun ada, dan dia yang dimasuki oleh orang-orang Islam, orang Melayu pun ada pergi duk makan situ, duk ingat halal. Kita ni lebih-lebih lagi kalau benda tu viral, lagi kita serbu. Rupanya tuan-tuan, tak ada sijil halal. Niaga dah belah tahun pun ada, 7 tahun pun ada, kan? Padahal kedai lain ni kalau dah dapat sijil halal, tak sampai setahun boleh dapat dah, 6 bulan boleh dapat dah sijil halal dia. Ni dah belah tahun. Adakah mereka mohon ni sijil halal ataupun tak mohon ni sampai belah tahun? Apa ramai di kalangan kita pergi duduk makan, tuan-tuan sekalian. Benda tu jadi darah daging kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan Nabi suruh kita makan makanan yang halalan tayyibah. Halal lagi baik. Hak tu yang afdal sekali. Bukan halal saja, tayyibah, hak lagi baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, supaya kita jadi bila datang makanan yang halal, kita duk makan halal lagi baik itu, dia menyumbang kepada jasad kita dan ibadat kita. Ya kan, ni kadang-kadang kita berat nak buat ibadat, kadang-kadang tingkah laku kita pun tak nampak sebagaimana tingkah laku satu orang Muslim, orang Islam. Pasal apa? Mungkin kesan daripada makanan yang kita duk makan ni. Kan, kesan daripada makanan yang kita duk makan selama ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian. Kan, Nabi datang ni nak bersihkan kita daripada semua tu. Kan, jadi ada orang dah kata benda ni jadi satu benda yang susah, satu benda yang akan menjatuhkan negara kita dan sebagainya. Tak, kan? Halal ni sangat penting, terutamanya untuk orang Islam. Dan bila halal ni digunakan untuk orang Islam, orang bukan Islam pun boleh tumpang. Bila ada halal, sudah pastilah makanan itu akan bersih dan suci. Jadi orang bukan Islam pun tumpang di sebalik halal tu. Mereka pun apa waswas boleh makan. Sebab apa? Diyakini dah makanan tu bersih dan suci. Semelih sudah pastilah disemelih dengan mengikut cara Islam, kan? Ha, tak mainlah tuan-tuan tengok tengkuk tak ada semelih, kan? Ayam tengok tengkuk tak ada semelih pun contohnya. Ha. Ha, kacau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni orang bukan Islam hak faham, dia pun setuju. Kan? Dia kata kita pun boleh makan tanpa rasa was-was. Sebab sudah pasti makanan tu bersih, kata mereka. Suci, kata mereka. Ni bagi mereka yang faham. Duduk dalam negara ni yang faham. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nah, tu barulah semalam duduk tengok, lepas duduk kecoh tu, cerita tu dongeng ke, cerita betul ke, tak tahulah. Nah, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak abang kata orang Islam sangat penting, kan? Ha? Tentang halal. Ha, tentang halal. Sebab jadi darah daging kita. Nak ambil duk tang mana tak tahu ni, kalau nak buang ni benda haram ni.
Nah kan, bukan cerita pasal rasuah, bukan cerita pasal curi hak orang, tu cerita hak lain pula, tu jelas-jelas dah. Kan, ha, ni cerita pasal orang tak pentingkan tentang makanan-makanan yang halal ni. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi musyrikin Quraisy ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka ni senantiasa cari jalan. Kan, bagaimana nak hentikan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehinggalah jalan kekerasan mereka guna tak lepas, mereka guna jalan toleransi, tolak ansur. Kan, jalan toleransi ataupun tolak ansur. Dalam bab agama, dalam bab akidah ni, kalau dalam kitab sirah dia kata apa? Wa talabu minhu an ya'buda alihatahum. Mereka minta baginda Nabi sembah sembahan mereka selama satu tahun. Mai sembang cara elok ni, minta toleransi. No, tekan tak boleh dah, tekan. Bila tekan, lagi hebat. Bila tekan, lagi mantap. Keimanan orang Islam memang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan, lagi duduk tekan, lagi dia hebat. Ha, kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mai toleransi dengan Nabi, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam sembah sembahan mereka setahun. Kemudian barulah mereka akan sembah pula. Nah, menyembah pula Allah yang disembah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun, setahun, setahun. Tapi yang kita tengok di sini bukan mereka nak menyembah Allah dulu, mereka suruh Nabi dulu sembah sembahan mereka. Ha, itu yang kata, no, tujuan mereka tu adalah tujuan yang tidak benar, tujuan yang tidak betul. Itu ha, yang Allah jawab dalam surah Al-Kafirun. Apa yang ada dalam isi hati mereka tu Allah cerita dah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata mereka tidak sekali akan menyembah Allah. Yang mereka kata tu hanyalah di mulut sahaja. Tak sampai pun kepada hati, tak sampai kepada perbuatan mereka. Ini perangkap saja. Mereka takkan sembah Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab tu di hujung Allah kata lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Sudah. No, tak ada toleransi dalam bab agama, tak ada toleransi dalam bab akidah. Nah, ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. No, dalam bab agama memang macam tu tuan-tuan. Nah, Allah ba'da Islam ni satu agama yang Allah terima dunia sampailah akhirat. Kalau cari agama selain daripada Islam, Allah takkan terima. Falan yuqbala minhu, kata Allah. Allah takkan terima selama-lamanya agama selain daripada Islam. Kan? Ha, jadi no, kita letaklah Islam di tempat yang yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah redahlah dengan kita. Kan, Nabi bawa Islam, susah tak? Susah. Kan, pejuang-pejuang kemerdekaan dalam negara kita nak dapatkan kemerdekaan, susah tak? Susah. Anak-anak kita hafal Quran 30 juzuk, susah tak? Susah. Nah, tapi mereka berjaya dah untuk habiskan Quran, berjaya. Pejuang-pejuang kemerdekaan kita, di antaranya tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh agamawan, walaupun nama mereka jarang didendangkan, tapi ada sumbangan yang besar tokoh-tokoh ulama ni. Nah, cuma mungkin nama-nama mereka ni tak berapa kedengaran. Ha, tak berapa nak dengar sangat. Contohnya Tuan Guru Haji Mat Hassan bin Haji bin Mat Munas. Siapa dia ni? Tok Janggut. Ya, nama ni. Besar tak nama ni? Besar, Tok Guru tu. Kan? Tok Kenali. Hebat tak? Hebat. Itu filem keluar baru ni, Mat Kilau. Kita pun keluar Mat Kilau. Kita pun melilau sekali. Patang sentuh kira nak silat. Waktu tu lah tak apa dah. Lah kira sejuk lah. Orang itu patang sentuh kira nak silat saja. Bini sentuh saja tak berani silat. Hak lain kira nak silat. Semangat Mat Kilau. Kan? Ha, tu pejuang-pejuang yang hebat tu. Rasulullah ala Sayyidina Muhammad. No, bukan biasa-biasa punya orang. Tapi nama-nama agamawan dan tokoh-tokoh ulama ni kadang-kadang kita tak berapa nak dengar dalam memperjuangkan. Padahal mereka ni adalah satu orang yang memberi sumbangan yang besar dalam kemerdekaan negara kita satu waktu dulu. Susah tak nak dapat merdeka ni? Susah. Tapi walaupun waktu tu di antara mereka ada yang dijajah, tapi akidah mereka tetap hebat dan kuat.
kukuh dan utuh. Walaupun pada waktu tu dijajah jasad mereka. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi tengok betapa payahnya Nabi SAW nak sebarkan Islam, berapa susahnya pejuang-pejuang kemerdekaan nak dapat kemerdekaan, betapa payahnya anak-anak kita nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Tapi akhirnya mereka berjaya juga. Cuma yang lebih susahnya bagaimana anak-anak kita nak menjaga Al-Quran 30 juzuk tu. Dia nak hafal Quran 30 juzuk mungkin ambil 3 tahun, tapi dia nak jaga Al-Quran yang 30 juzuk dihafal dalam dirinya mungkin mengambil masa 30 tahun. Tuan-tuan, dia nak hidup nak jaga Quran dalam diri dia supaya tak lupa 30 tahun. Senang ke? Susah. 3 tahun duduk di ma'had, suasana ma'had, tuan-tuan. Ada jadual dia. InsyaAllah dia boleh hafal 30 juzuk. Tapi setelah dia hafal, dia keluar 30 tahun pula nak hidup mungkin lebih. Suasana yang berlainan. Susah tak nak jaga Quran? Susah. Kemerdekaan yang dapat dalam negara kita ni susah. Tuan-tuan, nak dapat kemerdekaan. Tapi nak kekalkan kemerdekaan ni susah tak? Susah. Walaupun hari ni jasad kita tidak dijajah, tapi ada di antara jiwa kita masih dijajah hari ni. Kan kita tak bangga dengan budaya Melayu kita. Kan kita tak rasa hebat dengan Islam yang kita, yang menjadi agama kita. Ha, tuan-tuan dirahmati Allah. Tengok kadang-kadang anak-anak muda kita punya pakaian kan. Dengan seluar pendek dia, dengan baju dia, dengan gelang dia, dengan bengkel dia, dengan rantai dia, kan, dengan rambutnya macam mandi yang karat. Kan? Ini bukan budaya orang Melayu. Bagi saya bukan budaya orang Melayu lah. Tuan-tuan dengan rambut macam mandi yang karat kan. Ha? Eh, kita tengok Sayyidina Umar. Hebat buat panglima tu. Hebat panglima Sayyidina Umar. Hebat sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan. Hebat mereka ni berjuang untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi adakah kehebatan mereka tu kena tunjuk macam tadi ni? Kena pakai bengkel, kena pakai rantai, kena buah rambut kala kuning. Kan? Kena pakai seluar koyak-koyak barulah orang takut. Adakah macam tu cara pakai mereka? Tak pun. Kita hari ni nak jadi, nak buat orang takut, kena pakai macam tu. Ha, baru orang tengok takut. Kita ambil contoh tak apa. Bila nak jadi gangster sikit, kena cakap walu, walu. Dia tak ada dah, kuhang, kuhang tak ada. Dia mesti kena jadi walu, walu. Ha. Dia kena tukar cara cakap. Kena buat tattoo pula tengah belakang, baru orang takut. Nah, itu pun berani waktu ramai seorang tak berani kak. Kita ikut budaya siapa? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi bawa Islam kepada kita ni susah. Perjuangan Nabi dan sahabat-sahabat. Sehingga dan antara sahabat-sahabat syahid. Tapi sahabat-sahabat walaupun syahid, mereka berjuang memang nak syahid. Memang nak syahid. Nah, akhirnya Islam tersebar ke pelosok dunia ni. Tapi hari ni datang kita ni, umat Nabi akhir zaman ni, satu masa Nabi mengangkat martabat wanita tu, macam ibu duduk atas tu, martabat dia pun tinggi. Kita duduk bawah, martabat dia pun tinggi kan. Datang Nabi angkat martabat wanita, tapi tengok wanita akhir zaman hari ni, mereka londeh martabat mereka, mereka londeh maruah mereka. No? Tak payah orang piduk selok kain mereka. Tak payah orang piduk buka aurat mereka. Mereka sendiri yang mendedahkan aurat kepada orang. Mereka sendiri yang melondehkan maruah diri mereka. Dia khalayak ramai hari ini. Kan? Nabi angkat dah martabat wanita. Kalau nak bandingkan di zaman jahiliyah dulu, wanita ni sekadar pemuas nafsu je. Tak lebih daripada tu. Nabi angkat kedudukan wanita. Tapi tengok bagaimana wanita akhir zaman. Ni saya duk baca baru ni. Ada hak jenis, duk mai jenis, perangai tukar pasangan. Nah, dia duk tackle bini orang. Ah, ni duk mai ni tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Penyakit-penyakit kronik ni duk mai akhir zaman ni. Nah, bahaya ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cukup bahaya. Nah, hari ni kita bimbang bila kita ni berpegang sungguh dengan Islam. Kita pegang sungguh ni. Orang kata Islam ni, nah, agama yang paling mulia. Tak boleh tolak ansur dalam bab-bab akidah. Nah, dalam bab agama akidah ni tak ada tolak ansur. Kita tetap akan katakan Islam ni lah agama
satu-satu agama yang paling mulia, paling tinggi, agama yang Allah terima. Kita takut nanti orang kata, bila kita pegang macam tu, takut nanti ada orang kata kepada kita, hang ni ekstremis sangat ni, hang ni ekstrim sangat ni, tak boleh. Kita dalam bab agama ni kena tolak ansur. Ha, takut juga budaya macam tu duk main kat kita. Takut tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni okey lagi lah. Kita mesti ada mufti-mufti dan sebagainya lagi yang ada autoriti untuk pantau apa yang berlaku. Ni sehari dua ni orang duk cerita pasal GISBH ke apa benda tu. Panjang nama dia tu. Kan? Itu pun wallahu ta'ala a'lam tuan-tuan. Nah, kalau benda tu tak betul, jawab. Jawab. Pasal hari ni banyak tomahan-tomahan duk keluar mai kepada golongan-golongan hal macam ni. Benda tak betul kena bantras lah. Kalau betul teruskan. Benda baik kita sokong macam Perlis ni baru ni dengar. Pasal malam, pasal malam bila azan maghrib dia kena tutup. Waktu maghrib kena tutup. Okey. Benda bagus. Kan? Benda bagus. Kan walaupun fikrah depa di Perlis beza dengan kita. Ya, kita sembahyang ada kunut, depa sembahyang tak ada kunut. Ha, kan kita lepas mayang tuan-tuan doa ramai-ramai kan, tadah tangan tu imam macam doa, depa sana tuan-tuan duk pi tunggu memang tak ada kan, duk tunggu imam macam doa tetapi imam hilang. Ha, tak ada kan, tapi mai tak mendah macam ni benda baik, okey kita sokong, mudah-mudahan kita pun boleh buatlah benda baik ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan pasal malam bila azan maghrib tutup zat bagi laluan, tapi jangan bagi laluan saja pi sembahyang. Dengan tutup-tutup tak semayang pula, tak jadi gerak tu pun. Tutup-tutup lah tapi tak pergi semayang. Risa rokok tu. Ha, kan? Pergi semayang lah orang Islam. Ha, nampak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Jadi nak kekalkan kemerdekaan, nak kekalkan Islam tu, nak kekalkan hafazan anak-anak tadi tu, hatu susah. Hatu payah nak maintain tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang kasar mereka guna tak lepas. Guna cara yang lembut pula. Ha, kan? Pun tak dapat juga. Tu yang akhirnya mereka, jalan terakhir mereka adalah mereka pernah pulau dak Nabi. Pernah. Tuan tengok dalam kitab sirah. 3 tahun. No? Ha, Nabi dan juga ahli keluarga Nabi, kan, Bani Hashim diboikot. Kalau ikutkan dalam perjanjian bukan 3 tahun, tapi boikot tu sampai 3 tahun saja. Kalau ikut perjanjian, boikot mereka tu sehinggalah Bani Hashim surrender, angkat tangan serah Nabi kepada mereka untuk dibunuh. Tapi tak berjaya boikot tu, 3 tahun sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi pernah diboikot. Keluarga Nabi pernah diboikot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut Bani Hashim, termasuk ada Abu Talib, termasuk Abu Talib sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kata kasihnya Abu Talib ni, bila Nabi nak tidur, dia suruh pergi tidur tempat dia dulu waktu dia boikot tu, kerana dia bimbang mereka akan bunuh Nabi SAW. Semua dah lena selesai dah, barulah dia tukar balik tempat dengan Nabi. Dia ambil balik tempat dia. Telah dia rasa selamat dah Nabi ni. Itu Abu Talib. Ha, ibu-ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jus tengah boleh berhenti eh. Tak tengok jam, dah tengok kat luar. Ha, tengok jam jus tengah dah tak berhenti eh. Ha, nah, tak biasa jus tengah ya. Kalau lebih jus tengah cakap boleh cakap bukan masuk dah. Tak nampak nak keluar. Masuk dah, tak nampak nak keluar. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kat mana tadi? Ha, nah, ini rentetan sihir Muhammad yang berterusan. Kata apa ni? Abu Jahal. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu kita berhenti. InsyaAllah banyak umur kita jumpa pula dalam kuliah-kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan setiap kali kita berpisah, kita niatlah untuk bertemu lagi dalam majlis ilmu ni. Kerana apa? Niat kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala kepada kita. Walaupun belum tentu kita jumpa kat sini, kan? Ha, boleh jadi umur kita tak panjang dah. Bulan depan tak jumpa dah kat sini. Mungkin ada ibu-ibu dah meninggal, ayah dah meninggal, kan? Ha, saya tak lagi lah.
kan, saya kemudian kan, abang ibu ramai, ayah pun ramai, saya seorang kan, saya kemudian insyaAllah nah. Seandainya tak jumpa di sini pun, mudah-mudahan Allah jumpa dan Allah temukan kita semula di mana? Di syurga insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik terbaik daripada Allah subhanahu wa ta'ala, lemah kurang kelemahan saya sendiri. Walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Itu biasalah, nah, tabung yang ada di belakang tu macam biasa. Saya pun tak perlu nak ulang-ulang dah. Nah, cuma saya jemputlah kalau yang nak hadir ke sekolah, nak melawat sekolah, nak tengok sekolah, boleh pergi tak jauh. Nah, yang putih je ni, yang merah sana, yang putih adik-beradik eh. Tak tahu mana adik mana abang, tapi ni geng ayak semua. Ayak ketum tak ada no. Ayak putih, ayak merah, ayak ketum tak ada no. Jadi nak melawat insyaAllah pilah melawat. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyaklah, saya tak dapat nak balas apa-apa pun sumbangan ibu ayah, melainkan saya doa mudah-mudahan Allah bagi kebahagiaan dunia akhirat untuk ibu-ibu ayah sekalian. Yang selayaknya membalas adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم.